kilau tak lain tak bukan mendapat satu fenomena yang mengejutkan dalam industri perfilman Malaysia, di mana meraih kutipan tiket sebanyak 90 juta dalam masa lebih kurang 30 hari sahaja. Film ini terus merangkul film kutipan tiket yang tertinggi di Malaysia, mendahului film Munafik 2, 48 juta dan Hantu Kak Lima 36 juta. Turut mendapat kejutan yang luar biasa oleh penerbit film Rahman, yaitu dari studio Kembara Sendian Berhad, apabila meraih sebegitu banyak jumlah kutipan, memandangkan ini merupakan film sulung terbitan mereka. Kutipan yang positif ini akan memberi faedah dan ganjaran kepada barisan pelakon dan produksi yang terlibat dalam proses penggambaran film Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan. Bukan sahaja diberikan ganjaran bonus, malah penerbit film ini juga memaklumkan akan memberi hadiah dalam bentuk ibadah umrah kepada kru produksi dan semua pihak yang menjayakan film tanpa ada lebih dan kurang. Syukur dengan nilai kutipan, kita telah berjaya pulang modal, namun tidak perlulah saya beritahu jumlahnya karena ia masih ditayangkan. Penonton juga boleh kira sendiri, dengan pencapaian ini saya juga akan beri imbuhan yang munasabah kepada semua produksi. Mungkin bukan hanya uang ringgit, tetapi boleh juga diberikan hadiah dalam bentuk package ibadah umrah. Rahman juga ada memanjangkan hasrat untuk menawarkan beasiswa kepada anak-anak yatim dari segi membantu mereka dalam pembiayaan sekolah dan pembelajaran. Semua perkara ini akan dilaksanakan sehabis sudah tayangan film Mat Kilau ini tamat tayangan di seluruh pawagam di Malaysia, Singapura dan Brunei. Selain itu, saya merancana untuk membantu anak-anak yatim yang susah dan memberikan beasiswa kecil untuk pembiayaan sekolah. Beliau juga berharap agar rakyat Malaysia kekal memberikan sokongan kepada industri perfilman Malaysia demi mengekalkan kualiti film tanah air dan membawa film tempatan ke pesada dunia. Terima kasih sudah memilih Erin China.